Makin seru gak sih guys? Bang, lu bisa gedein badan di game itu. Emang gua bisa gedein badan di game ini guys? Emang gua bisa gedein badan di game ini teman-teman? Coba kita coba gedein badan ya. Kita coba gedein badan, teori gedein badan guys. Cara gedein badan di mana sih? Ini. A few moments later. Ya anjir, rasis dari mana ya anjir, gua bikin warna kulit begini dibilang rasis bro. Anjir, bocor rasis langsung menyerang. Padahal kulitnya cuma gua jadiin lebih gelap dikit guys. Gila, gua gak ada otak bocil ya. Kalian yang rasis, kalian yang punya pikiran kayak gitu gak? Orang semuanya biasa aja dengan kulitnya kayak gitu. Kalian itu yang otaknya rasis terus. Kalian yang mendiskriminasi coy. Kalian yang stereotip. Bocil gak ada akhlak. Gak ada salahnya terus. Bocil gak ada otak guys. Bocil gak ada otak anjing. Terus kalau misalnya nih, kesel gue sama bocil rasis. Misalnya nih guys, kulitnya gue jadiin gini. Gue jadiin full mentok ke kanan. Jadi super putih. Kalian gak ngomong apa-apa. Giliran gue ke kirin, kalian ngomong rasis. Padahal gue gak mengungkapkan kata-kata apa-apa. Goblok ya bocil lah, jadi toksik kan bulan puasa. No. Apa ini? Hah? Apa ini? Terus kalau gue bikin putih gini, kalian biasa aja. Kalian selama ini yang emang otak kalian yang rasis coy. Mental sosial media doang. Kalian aja yang stereotype anjir. Gak ada salahnya dengan kulit gelap, kulit putih. Semuanya sama, sama-sama manusia coy. Sama-sama bagus, sama-sama ciptaan Tuhan. Udah muak gua sama bocil rasis nih, bocil rasis, bocil sara. Giliran putih orang Korea pakai jagoan yang karakter kulit putih nggak rasis. Giliran gua bikin karakter gua lebih gelap kulitnya, dibilang rasis. Padahal gua nggak ngomong apa-apa. Gila kali bocil-bocil rasis ya. Padahal gua nggak mau mengungkapkan kata-kata apa-apa guys. Jadi kagamut bro.